Pergerakan trafik di Lebuh Raya Utama mula sesak sejak semalam setelah tamatnya cuti Aidilfitri. Malah situasi itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menasihatkan pengguna jalan raya agar berhati-hati dan mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ya, bagi mengetahui aliran trafik terkini di Lebuh Raya Kendalian Plus, kita terus saja bersama Dian Fatihah Makno. Silakan, Dian. Baik, Ivan dan Mac, aliran trafik di Lebuh Raya Utama ke negara menghala ke arah ibu kota sesak di beberapa lokasi untuk perjalanan dari arah utara serta selatan. Tinjauan RTM di Pusat Kawalan Trafik Pesada Plus di sini mendapati setakat ini aliran trafik bergerak perlahan susulan pertambahan jumlah kenderaan dari semua arah. Maklumat trafik di wilayah utara perlahan 15 km dari Pendang ke Gurun, perlahan 11 km dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsa, di mana ianya ialah kawasan mendaki, perlahan 10 km Bukit Tambun Selatan ke Jawi, perlahan 9 km dari Kuala Kangsa ke RNR Sungai Perak arah selatan, perlahan 9 km selepas Bandar Baharu ke Bukit Tambun Utara, perlahan di sepanjang Jabatan Pulau Pinang menuju ke Pulau. Maklumat trafik di wilayah tengah, perlahan 28 km dari Goping ke RNR Tapak arah selatan, di mana ianya kawasan mendaki, perlahan 21 km selepas Ipoh Utara menuju hentian sebelah Simpang Pulai arah selatan, perlahan 14 km dari Bukit Taga ke hentian sebelah Rawang arah selatan dan perlahan 12 km dari Bidur ke Sungai. Manakala di trafik di wilayah selatan, perlahan 30 km hentian sebelah Pedas Linggi arah utara ke Port Dickson arah utara, perlahan 30 km Bukit Gambir ke Air Keroh, perlahan 22 km dari Yong Peng ke Macap, perlahan 10 km dari Yong Peng Selatan ke Air Hitam dan perlahan 36 km dari Macap ke Kulai. Dan baiklah, setakat ini perkembangan dari Pusat Kawalan Trafik Pesada Plus terus bersama dengan Adliah di Plaza Tol Gombak. Jadi silakan Adliah. Baik saudara, jika Dian berada di Pesada Plus, saya kini berada di Plaza Tol Gombak bagi membawakan perkembangan semasa aliran trafik di sini. Saya berada di sini seawal jam 6 petang dan apa yang saya dapat kongsikan ialah aliran trafik menghala ke ibu negara selepas Plaza Tol Gombak ini sesak. Pertambahan bilangan kenderaan dapat dilihat sekitar jam 5.30 petang tadi. Susulan itu, menerusi hantaran Twitter LPT Traffic memaklumkan, trafik sesak sepanjang 3.2 km di sepanjang laluan menghala ke ibu negara. Pertambahan kenderaan tersebut turut dijangkakan oleh pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lembaga Lebuh Raya Malaysia juga menjangkakan pertambahan bilangan kenderaan bukan sahaja Lebuh Raya antara bandar, tetapi turut berlaku di Lebuh Raya dalam bandar. Ia berikutan, warga kota dijangka melakukan aktiviti kunjung-mengunjung dan menghadiri rumah terbuka. Saudara, sebagai maklumat tambahan, sekitar jam 5 sehingga 7.30 malam tadi, pihak polis turut melakukan pemantauan dan operasi terhadap penunggang motosikal. Sebanyak 168 saman telah dikeluarkan kepada penunggang motosikal hari ini atas kesalahan tidak mempunyai lesen dan cukai jalan. Inisiatif operasi tersebut dilaksanakan susulan penunggang motosikal dilihat sebagai penyumbang utama kepada kemalangan maut di jalan raya. Sehubungan itu, suka untuk saya mengingatkan pengguna Lebuh Raya dan penunggang motosikal untuk mengikut laluan yang dihaskan. Ia bagi memastikan keselamatan semua pengguna Lebuh Raya. Dan saudara, setakat ini sahaja perkembangan semasa aliran trafik yang saya dapat kongsikan langsung dari Plaza Tol Gombak ini. Kembali kepada Ivan dan Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Adliah.